Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, welcome back to my channel. Good morning everybody. Jadi pasti kalian akan melihat kualitas video ini berbeda dari video-video setelah video ini. Jadi aku itu rencananya mau vlogging hari ini mulai dari kayak bangun pagi sampai sana dan lain-lain, tapi ternyata memory card aku masih di si Dipsy. Dipsy itu adalah tim vlog aku. Jadi aku opening pakai handphone. Tapi gak apa-apa, tetap bagus aja. Kan kalau orang cantik mau pakai apa aja harusnya tetap bagus. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena hari ini adalah hari aku pertama kali ikut AMI. AMI itu ajang bergengsi awards untuk musisi-musisi Indonesia. Dan yang pasti it is such an honor for me untuk menjadi salah satu nominasi di dalam. So I'm really excited and also really really gugup karena aku bakal perform lagu Jangan, karena emang aku masukkan lagu Jangan juga di AMI bareng sama Karai. Dan itu perform di depan semua musisi-musisi senior Indonesia. So, bye. Jangan ganggu aku lagi. Kok gitu? Watching the show karena AMI Awards 2018 sih gokil banget. Semuanya ada di panggung kita malam ini. Oke? Okay? Oke, okay, we're back to AMI Awards 2018. How menurut Anda bagaimana aku sebagai seorang host? Oh man, you are amazing. I'm amazing? You are amazing. I'm good. Mereka harus bikin program buat kita berdua. They should. They should. They should, right? Come on. Kita ikut. Hai, jadi aku baru selesai nge-host untuk red carpet dan sekarang aku mau nge-host untuk award lagi. Tapi kan gak semuanya bisa off air, jadi ada yang off air juga. Jadi aku mau bacain lagi buat award yang off air gitu. Dan sekarang kita lagi ngubah rambut untuk nyanyi lagu Jangan biar kita gak keburu. This is backstage live guys. Mungkin di TV kalian lihat itu lama banget iklan, terus segmen satu lama, mau segmen dua lama. Tapi sebenarnya di tempatnya itu di backstage semuanya berjalan cepat gitu ya kak. Cuma karena banyak kegiatan. Iya, kayak cuma 5 menit loh. Ganti baju doang cuma 5 menit gitu. Nah, tuh siapa ini coba? Say hi to my vlog. Hi my vlog. Kalian tahu kan ini siapa? Kalian tahu kan ini siapa? Ini dia Maria Idol. Mamanya dari sini. Oh, salah. Oh, ini Ayu ya? Oh, oke. Yang jadi, biasanya pakai topi tuh udah tahu sih siapa lagi kalau bukan Glenn. Enggak lucu. Tapi ketawa. Ini aku belum memperkenalkan tim sukses aku. Oh, tim sukses. Di sini ada makeup artist andalan aku. Oh, oke. Okay. Ada Kak Haris, langsung di follow Instagramnya apa kak? Coba lambai-lambai. Makeup by Haris. Siapa bilang Maria Selena paling cantik? Ada ini kak. Ada yang lebih cantik. Gila dari ujung sebutan. Kata siapa bukan sebut sehari paling cantik? Ada Kak Haris yang lebih cantik. Duduk beli sendiri aku. Dan siapa lagi, buat rambut aku. Buat rambut gak tuh? Itu terkenal. Ini tuh terkenal banget. Instagramnya udah verified dong. Aku belum verified, di belakang aku udah verified duluan. Ini polis lain kenapa ada di sini? Uyo. Gue gak berantak, my vlognya Lala. Kenalin dong ini siapa Kayu? Siapa namanya kak? Nanya lagi. Reggie Carlos. Bisa di follow Reggie Carlos.
R-A-Y-Z-A Charlotte. R-A-Y-Z-A Instagramnya. Lalu di sebelah sini ada Ashanti. Bunda. Sumpah. Bunda Ashanti. Sejak kapan Bunda Ashanti pendek? Nah, ini dia. Kamu ganti baju? Hah? Ini maksudnya. Jadi dia panik. Jadi tadi itu baru beberapa nominasi dan jangan dapat satu, tapi itu bareng sama Kalale yang Manino, mereka mendapatkan penghargaan produser terbaik. Jadi pakai lagu jangan, and I'm really happy. Aku bersyukur sebenarnya udah ada satu, jangan dapat. Dan doain yang kedepannya dapat. Tadi kita dapat satu yang Lale yang Manino. Papa pakai apa? Ada cukup pesan. Tadi di Jamil pakai motif. Mama Simsa. Kabar. Baik. Halo tante. Ah. Mama bilang halo, Pice cepet vlog. Ini mama aku. Mama malu. Mama suka kenalan semua. Mama, udah? Kalau mama aja udah. Kapan? Kapan? Lama ini yang baru cek. Terus ini tim vlognya Cici. Nah ini namanya Dipsy. Belajar nama Dipsy. Tapi dia kasih tau ada pelang diri Dipsy. Karena ada lama. Di Jogja. Hey. Explicit content. Berapa kilo nih? Kurang berapa kilo nih? Kurang berapa sih ini? Aku udah S lagi roknya. Iya dong. Wah ini baju PUBG lucu. Kostum PUBG bagus tau. Kolaborasi terbaik kan? Tapi kayaknya gue gak dapet ya makanya. Wah dapet aku. Ulala. Ayo. Han. Kalau bukan dia dari sini. Kawannya dapet-dapet. Di sini aja. Rahasia perusahaan ya. Perusahaan jangan di share. Oke yaudah. Kalau misalnya gitu kita sekarang pengen lihat mandiri. Jadi. Jadi sekarang ganti baju lagi, ini baju yang ketiga. Jadi ini baju yang bakal aku pakai sampai akhir. Ya. Dan suara aku habis, beruntung banget puji Tuhan. Setelah nyanyi baru suaranya habis. Papa saya ganteng kan? Lebih ganteng daripada Afgan. Lah minta. Menurut Anda kemampuan PUBG aku? Minus 20%. Oke, aku kasih tau ID-nya di bawah ya nanti. ID PUBG-nya bawa kalian tinggal. Dia penyelamat, penghibur sih, lebih ke penghibur sih. Aku tuh biar ada warna. Bener, bener. There's no glow white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. Kategori pendatang baru terbaik terbaik. Bam Mastro, Marion Jola. Monica Karina, Nona Ria, Ramen Girls, Raisa Dinta, Reality Club, Oke. Nah, langsung kita buka. Langsung. Anugerah Musik Indonesia ke-21 kategori pendatang baru terbaik-terbaik diberikan kepada... Aduh bismillah, susah amat. Susah? Iya, mohon maaf. Oke. Okay. Oke. Langsung? Ini loh. Nah, pendatang baru terbaik-terbaik diberikan kepada... Satu, dua, tiga. Marion Jola. Marion Rambu Jola Baby. Artinya kamu adalah star, kamu adalah artisnya. Dan
itu menurutku adalah menunjukkan salah satu penyanyi kamu tuh punya gift. Terima ya kasih. Kamu luar biasa. Kamu memang punya aura bintang ya. Memang aura bintang kamu tuh kan langsung udah ada muncul. Terus? Kamu itu memang seorang bintang. Kamu itu paket lengkap. Dan aku yakin kamu akan menjadi seorang penyanyi yang berhasil. Dan aku nanti akan jadi salah satu orang pertama yang akan beli album kamu. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, karena kalau bukan karena Tuhan, Lala tidak akan ada di sini. Terima kasih. I'm so happy. Terima kasih Universal Music Indonesia. Terima kasih Star Media Nusantara. Terima kasih kakak-kakak Lalil Manino, Mas Irfnat, Karai, I love you. MJ Squad, lovers, papa, mama, keluarga yang selama ini mendukung. Terima kasih. Thank you so much, I love you all. Woo, 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 woo. Aku mau nangis. Lala. Satu karantina, satu perjuangan. Ulan 1, 2, 3 Jola nih, terakhir lah Jola. Jola Hinda, Jola. I'm super happy, super proud. Dan sangat-sangat terima kasih untuk semua orang yang udah mendukung aku selama ini. Jangan terima kasih tanpa kalian. Jangan, gak akan dicintai sebanyak. Terima kasih banyak. Didedikasikan untuk papa dan mama, because you finally made it. Mau nangis terus, lover sama semua orang yang selalu ada di belakang aku. Menurut beta ini kebanggaan buat aku konsumen. Penghargaan ini tuh apa ya, sebuah bukti achievement dari kerja keras aku selama ini. Jadi menurut aku ini bukti bahwa kamu udah achieve dan udah diakuin oleh semua orang bahwa karya kamu dicintai banyak orang. Amazing. Oh, that's amazing. Amazing. Buat Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Jesus. Thank you. Bye. Bye. Yes. This is one thing that I want to do when I got this. I really want to do this. Sebagai seorang aktor, sebagai pemain sinetron, sebagai DJ, dan juga sebagai presenter. Hai, akhirnya hari yang panjang dan luar biasa yang openingnya cuma pakai handphone. Aku tadi opening pakai. Akhirnya hari yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa buat aku berakhir. Dan kita mau pulang. Sekarang aku udah jadi pendek karena udah lepas high heels. Kita mau foto-foto dan tinggal pulang. Thank you so much for watching. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. I cannot describe how much grateful and I love you guys all. Jangan lupa untuk like, comment, and also subscribe. Lihat button merah di bawah yang ada subscribe. Jangan lupa subscribe. Thank you so much. Jangan lupa di share juga vlognya. Jangan lupa.